Hai, so video kali ini saya akan share dengan kamu cara macam mana nak hilangkan lemak di sayap belakang kita nih. So, yang kamu perlukan hanyalah satu batang kayu ataupun tak perlu pun guna batang kayu, tapi lebih baik ada batang kayu lah, okay? So, we start for the first step. Ambil batang kayu ataupun mana-mana batang kah, batang penyapu kah, boleh juga tuh. So, kita buat step pertama, kita bawa ke depan and then ke belakang. After that, kita hold, kita naik atas, kita buat turun bawah, turun bawah ke atas dan and then next bawa ke tepi, kanan kiri ke kanan. Kita boleh dapat rasa muscle di belakang tu macam tertarik, okay? So next step kita buat dari bawah paras paha and then ke belakang, okay? Next kita buat higher dari paha ke atas kepala sahaja, turun naik turun naik. After that kita buat ke belakang and then di depan dada lah. Kita buat push, like push up. Cuma ini push up di udara lah. And the next is kita buat pusing-pusing. Ini saya tidak tahu lah macam mana pusing, saya punya badan macam mau patah sudah time saya buat begini nih. Tapi boleh terasa juga lah di belakang tuh. Tengok ha, macam pelik sudah. So, kamu boleh pilih yang mana satu kamu buat. Setiap satu atau dua atau tiga step yang saya tunjukkan di sini, okay? And lastly, without tools, kita just buat macam swimming, swimming di udara. So, that's all for me. I hope it can help you guys untuk buangkan lemak di sayap. Thank you. Jangan lupa sekarap.